Oke teman-teman, jadi kali ini kita mereview Hotel Azizah. Ini ada di Tapan, Sumatera Barat. Ini harganya 300.000 teman-teman, tapi kayak gini bentuknya nih. Tuh. Mbak. Dia pertama ada kasur. Kasur ini ukurannya kecil, lebih kecil dibandingnya kemarin. Terus ada AC juga. Tapi AC-nya nggak dingin ini. Apa sayang? Mau apa? Nah, sama satu lagi nih ada meja. Ada meja, kursi, cuman kursinya udah oglek-oglek. Sama ada TV satu, kita nggak hidupin. Ini ada cermin. Terus masalahnya Mami. WC-nya begini nih. Tuh. Kayak gini doang. Sederhana sekali. Yang jadi masalah, kamarnya kotor banget, teman-teman. Tuh. Tuh kotor. Ini entah bekas nyamuk nih, gak tahu apaan. Pokoknya kotor. Kotor. Mami di situ. Di bawah itu juga kotor tuh. Oh, dia aja ketakutan ya dia. Iya. Nah, terus nanti bagian luarnya tuh parkirnya numpuk, teman-teman. Jadi kalau kita parkir di dalam mau keluar tuh agak susah, mesti ngeluarin mobil yang di depan-depannya lagi. Tuh, hordengnya kayak gini nih. Tuh, bener-bener nggak cocok dengan harganya sih kalau menurut kami. 300.000 katanya sih sama makan, cuman nggak tahu nih, kita belum makan. Makannya nasi goreng doang. Ya, gini dong teman-teman. Sebenarnya kalau bersih nggak apa-apa sih, cuman karena kotor banget tuh. Tuh, ada tai cicak segala macam tadi, bekas darah, bukul nyamuk. Belum lagi di bawah ini, terus laci ini juga ada tempat sampah jadinya dia. Tuh, kelihatan nggak dibersihin sih. Ya, begini doang teman-teman. Ada wifi, cuman sinyalnya lemah. Ini juga udah lama nggak diganti tuh teman-teman. Ini bagian luar, iya sayang. Kalau parkir ngantri tuh. Yaudah, mungkin gitu dulu aja ya review hotel kita kali ini. Mau gimana lagi, karena lagi dalam perjalanan, apa aja diterima. Risiko traveler ya kayak gini teman-teman, nggak selamanya dapat hotel bagus. Tuh, terima kasih udah nonton.